rasaku, kamu ada di setiap sedih juga senangku. Rasanya kamu sudah menjadi bintang terang hidupku. Masih kurang rasaku mencintai hatimu. Ingin aku jadi terbaik bagimu. Masih kurangkah aku menyayangi hatimu. Mau aku mengganti setiap sukarmu mencintai hatimu. Ingin aku jadi terbaik bagimu. Masih kurangkah aku menyayangi hatimu. Mau aku mengganti setiap suka. Mencintai hatimu. Ingin aku jadi terbaik bagimu. Oh, masih kurangkah aku menyayangi hatimu. Mau aku mengganti setiap sukarmu. Masih kurangkah aku mencintai hatimu. Ingin aku jadi terbaik bagimu. Dengan tenang. Dato Siti Nurhaliza dengan terbaik bagimu. Apa kabar? Ya, senang. Sehat? Alhamdulillah sehat, walaupun capek, tapi... Capek ya, karena rutinnya lagi banyak sekali. Kesana kemari di Indonesia kan. Tapi terima kasih sudah hadir di sini. Ditunggu-tunggu dari tahun lalu. Silakan duduk, Dato. Silakan duduk. Aku senang sekali Dato Siti bisa hadir di sini. Karena kemarin kita baru ketemu di Singapura. Dan sekarang sudah ada di Indonesia dari beberapa hari lalu ya. Iya. Dan lagi sibuk promosi untuk albumnya yang ke-16, Fragment. Ya, sudah 16 album. How does it feel sudah punya 16 album? Sudah punya 16, tapi rasa macam... Oh, sudah 16 ya. Setiap keluar album baru tetap masih ada surprise. Rasa seperti yang baru. Bagi Siti ya, setiap kali bikin album, itu seperti menghasilkan sesuatu yang dari mula. Oh gitu, selalu begitu ya? Selalu begitu, karena... setiap tahun itu kan suasananya berbeza, musiknya sudah bertukar. Berubah juga sedikit ya, semakin dewasa pastinya ya. Iya. Saya pikir kalau seorang musisi sudah mengeluarkan album sudah 16 tahun, udah 16 kali sudah, album lagi. Sudah sesuatu yang biasa, but you still have this excitement, gairah itu masih ada. Semangat itu yang penting masih terus ada. Alhamdulillah.
Ini album ke-16, Fragment ini katanya ini inspirasinya dapat dari kehidupan sehari-hari, terutama dari pernikahan, okay, tentang kebahagiaan, cinta, ceritain dong. Oke, okay. Sebetulnya Fragment ini terhasil lagu-lagunya adalah dari kisah benar perjalanan Siti 2 tahun yang lalu, itu kejadian yang sangat mengejutkan, bukan saja untuk Siti, malah kepada peminat-peminat Siti, karena saat berita suami Siti mendapat kemalangan, big bike, dia lagi naik motor di New Zealand, yeah. Dan ketika itu Siti di Indonesia, ada konser. Oh, lagi ada kerja waktu itu ya? Okay. Kerja, karena ujung tahun plannya sama suami, suami pergi naik motosikal, Siti lagi konser, kerja, jadi kami ingin bertemu di Dubai untuk New Year sama anak-anak. Oh, okay. Jadi ketika Siti bikin konser di Jakarta, juga di beberapa tempat, yang last kali di Banjarmasin, Siti dapat berita. Langsung Siti cancel oleh kerana pihak penganjur juga sudah faham dengan keadaan itu. Betul. Siti waktu itu mau naik flight, tinggal mau tutup pintu kapal terbang, dan mau take off. Waktu itu Siti dapat call, Siti suruh minta tolong kepada captain bagi Siti izin untuk cakap telefon kerana emergency. Di situ Siti dapat call, suami Siti kemalangan. Di situ juga kami berbincang sebentar, bilang Siti terpaksa keluar daripada kapal terbang untuk pulang ke Kuala Lumpur. Betul, Esoknya Siti langsung terbang ke New Zealand untuk melihat suami. Itu pengalaman yang sangat tak akan Siti lupakan. Itu cabaran apabila suami kemalangan. Kemalangannya agak teruk juga. Agak. Motor besar kan? Parah ya. Ya. Banyak patah. Yeah. Patah di collarbone, di tangan, di sini hancur. Banyak internal injury juga. Iya, internal juga. Tapi alhamdulillah, karena Allah masih memberi suami Siti untuk kembali recover, sehat. Sekarang sudah 98%. Dan kami Siti dedikasikan album Fragment itu daripada 2 tahun yang lalu, pengalaman, perasaannya, kesabarannya. Itu diuji semua kesabarannya ya. Karena itu tadi terbaik bagimu itu sepertinya seorang istri sudah beri yang terbaik, tapi rasa masih kurang, mau bagi lagi yang terbaik. Apalagi tetap ada rasa kurang. Wow. Ini setelah menikah itu pasti kan ada rasa cinta, ada, biasanya kan orang menyebutnya ada yang dikorbankan untuk keluarga, untuk suami dan lain sebagainya gitu. Tapi setelah mengalami hal seperti ini pasti ada pandangan-pandangan yang berubah enggak, atau apa, tentang pernikahan atau tentang sebagai manusia dan lain sebagainya? Kalau tentang pernikahan, ya itu sebenarnya maksud pernikahan, perkongsian kan, bukan waktu suka aja, waktu senang, waktu boleh jalan-jalan, tetapi waktu diuji dengan yang waktu sebenar. Ada musibah ya. Ada musibah, itu. Suami sudah tidak, ketika itu dia memang tidak bisa kemana-mana, di rumah aja Siti harus merawatnya. Siti cuti 4 bulan. Benar-benar enggak ambil kerjaan, gak ambil ya, show, Datuk Siti ya. Enggak ambil fotografi, enggak ambil apa-apa. Dari pagi sampai malam jadwalnya penuh, uruskan suami, rawat suami. Pagi-pagi suaminya pasti bahagia sekali karena yang perawatnya super cantik sambil nyanyiin enggak? Hah? Sambil nyanyiin enggak kadang-kadang? Sambil sayang. Biar cepat sehat kan? Iya dong. Enggak. Tak sempat nyanyi. Oh, enggak sempat nyanyi. Enggak sempat nyanyi karena itu pagi-pagi semua segala hal Siti lakukan dari yang kecil sampai yang besar. Karena suami kiri kanannya enggak bisa lah kan, sini sudah patah, betul, sudah hancur, Ya. Tapi dijahit, dioperasi semua, alhamdulillah kembali oke. Fractured C1, C2, C3, jadi harus dibawa belakang sini. Jadi ya, harus pakai collarbone ke apa? Oh iya, harus pakai yang besi itu, seperti besi Iron Man itu. Iya. Iya benar, karena kakak saya juga pernah temannya kecelakaan di jalan tol waktu itu dulu sekali, juga harus pakai karena harus ada penyangga. Hello brace. Iya. Dipanggil. Ya, besi itu kan ditebuk di sini. Iya betul, dikasih skrup di sini, itu ngeri sekali kayak. Enggak bisa toleh kiri kanan kan harus. Itu Siti bilang Iron Man. Iya. Oh, gitu. Sekarang sudah bisa menoleh belum? Ya, oh, sudah, alhamdulillah. Tapi itu dia pasti yang bikin sang suami tercinta langsung bisa recover
dengan tidak memakan waktu begitu lama karena cinta dan semangat dari seorang istri pastinya. Insya Allah, ya. Alhamdulillah, betul. Dan sekarang dari semua itu, walaupun kita kadang-kadang melihat musibah sebagai sesuatu yang negatif, kita terpuruk, kita sedih, tapi ada hikmahnya. Suaminya akhirnya bisa sembuh dan keluarlah album yang cantik ini, kan? Iya, betul. Isinya lagu-lagu cinta pastinya, dan lagu yang tadi itu kerjasama dengan Ade Govindar dari Indonesia. Benar, ya? Ade Govindar dari Indonesia yang ciptakan lagu Terbaik Bagimu. Itu satu kolaborasi pertama Siti sama Ade Govindar. Iya. Nah, tapi ini ada artikel nih, sempat ganti judul lagunya. Jadi tadinya judulnya bukan Terbaik Untukmu, ya? Iya, Siti lupa ya apa tajuk sebenarnya. Oke. Nggak apa-apa, tapi masih terus... kurang. Tajuk awalnya masih kurang. Oh, judul pertamanya masih kurang. Mm-mm. Oh, oke. Okay. Jadi liriknya juga Siti tukar sedikit. Siti mau biar apa? Membawa maksud yang baik-baik aja. Yeah. Ditukar dengan Terbaik Bagimu. Iya. Yeah. Lebih ini juga lebih kita baca judulnya jadi lebih positif betul. Ya. Lebih. Ya. Terasa cintanya, ya. Iya, betul. Oke, aku sekarang mau telepon ke Ade Govindar, ya. Sudah ada di telepon, mau tanya waktu kerjasama denganmu seperti apa. Kemarin sempat aku juga ketemu waktu di Singapura. Halo. Halo, Kak Sarah. Hai, Ade. Kita baru ketemu kemarin padahal, ya, Ade, ya. Iya, kita baru selfie-selfie. Iya, aku baru tanya di Instagrammu, kapan dong mau main ke acara aku? Ternyata kita teleponan dulu deh, kamu kesininya besok-besok, ya. Harus ada waktu. Iya. Dek, kamu kan tulisin lagu nih buat Dato' Siti Nurhaliza. Oke. Okay. Nah, prosesnya itu gimana sih? Aku pengen tahu, sempat bertemu dulu, mendengarkan ceritanya, atau sempat email-emailan, atau gimana sih? Jadi, sebenarnya awal, maksudnya singkat cerita bisa awal lagu-laguku dipakai di Malaysia itu karena lagu yang dibawain Astrid, kayak tentang rasa mendua, itu kan meledak di sana. Uh-huh. Alhamdulillah. Jadi... labelnya nyari siapa yang bikin lagu, akhirnya pertama kali bikinin lagu itu buat Ning Bai Zura di Malaysia juga. Oke. Ya tapi aku bilang ke labelnya, sebenarnya aku pengen banget, ya siapa sih yang nggak pengen lagunya dibawain Siti Nurhaliza, kan. Akhirnya dia bilang, coba deh kalau ada lagu buat Siti, dia bilang gitu. Ya aku ngirim lagu aja sih biasa, cuman aku pagi ngirim, sore udah dikabarin kalau Siti kayaknya suka lagu itu. Uh-huh. Ya jadi sebenarnya sesimpel itu, dan ya apa ya, ya kaget aja sih. Maksudnya aku kirain prosesnya lama atau gimana, ternyata ya Kak Sitinya suka gitu sih. Dan ya, setelah di... Udah abis itu lanjut bikin dan segala macam. Uh-huh. Dan ini kan sempat diubah judulnya, pendapat kamu gimana? Gak apa-apa sih, maksudnya ya kan kita... sebagai penyanyi itu kan memang banyak penyanyi yang nggak pengen nyanyi yang lagi nggak dirasain di hati dia, biasanya banyak tuh penyanyi. Nah, ini ya terjadi juga di Kak Siti, jadi dia pengen, kalau dulu sebenarnya judulnya kan masih kurang. Iya. Dari Siti, kita udah habis-habisan, tapi pasangan kita kayaknya buat masih kurang terus sih gitu loh. Uh-huh. Tapi ternyata kalau menurut Kak Siti, gimana kalau dibalik, jadi yang masih kurang itu dari sisi kitanya gitu loh. Jadi kita berusaha untuk mencintai dia, padahal dia udah merasakan yang pasangan itu adalah pasangannya udah ngasih yang terbaik buat dia. Yes. Keren banget Ade lagunya, apalagi dibawain sama Dato' Siti Nurhaliza, jadi cantik banget. Oke Ade, thank you ya Ade ya, kapan-kapan main kesini, mungkin kamu mau bikinin aku lagu deh, besok-besok deh. Pasti. Ya. Terima kasih. Tapi jangan judul lagunya jangan kurang terus ya deh kalau lagu buat aku ya. Atau kesana penyanyi boleh? Apa? Kita bikin single? Ya boleh deh, mumpung. Ah bener ya, bikin single ya. Aku tunggu loh. Dek, thank you ya Dek. Kita tunggu loh kamu kehadirannya di sini. Thank you. Ada. Okay. Ada Govindar barusan. Iya. Kita nanti ngobrol lagi ya Dato' Siti ya. Jangan kemana-mana, masih ada Dato' Siti Nurhaliza. Dan nanti akan perform lagi dengan... ada satu cowok kece yang akan datang sebentar lagi, tetap di Sarah Sehan. Dato, kostum untuk nyanyinya semalam diem-diem saya coba-coba, terus robek, mic-nya juga jatuh ke toilet, gak sengaja. Maaf Dato. Lain kali kamu aja yang nyanyi. Bener! Ya. Seneng malah.